Napa? Pelajaran. Enggak, anu nih, sabar ka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Tentang doa-doa singkat yang berpahala dahsyat, nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati seseorang dengan bersabda begini. Sabda Nabi nggih. Idza arata majaaka. Jika kamu hendak tidur, apabila kamu hendak tidur, arata engkau ingin majaaka tempat tidurmu. Orang yang tempat tidur niku ya, meh tidur ya mau tidur. Fakul maka ucapkanlah dungo niki nggih. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Nggih. Wa fa unsa dikantan men tambahke men nggih. Iman-iman to. Nggih. Jazakallahu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Fawwadtu ya, serahkan, aku pasrahkan amri urusanku ilaika kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku perlindungkan, aku berlindung dhuhri punggungku ilaika kepadamu, memperlindungkan tubuhnya kepada Allah. Rohbatan wa rohbatan ilaika, rohbatan itu berharap, rohbatan itu takut ya. Rohbatan itu harapan, mengharapkan. Rohaba takut. Targhib dan tarhib mungkin ini kali ya. Tarhib artinya memberikan semangat, memotivasi. Kalau tarhib itu menakut-nakuti, deni. Jadi harap-harap cemas kalau dalam bahasa kita, ya. Harap-harap cemas, harap untuk dikabulkan doanya, cemas ditolak, cemas kalau ditolak doanya, gitu. Harap-harap cemas. Rohbatan wa rohbatan ilaika. La malja wa la manja minka illa ilaika. La malja, tidak ada tempat berlindung. La malja, tidak ada tempat berlindung. Wa la manja, dan tidak ada tempat selamat, tempat menyelamatkan diri. Minka, darimu, maksudnya darimu itu dari siksamu, siksa Allah. Illa ilaika, kecuali kepadamu. Jadi cara menyelamatkan diri dari Allah, dari siksa Allah itu ya malah mendekat kepada Allah. Dan amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Amantu, aku beriman. Aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu. Alladzi anzalta, yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu, binabiyika, dengan nabimu, alladzi, yang arsalta, engkau utus, nabimu yang engkau utus. Dah, tunggu nanti kamu berikut, okay? Terus fa'in mutta, maka jika kamu mati dengan tidur tadi kan, mau tidur tadi, okay? Meh bubuk, mau sare, mau cedungo. Nanti kalau kamu tidur terus mati, enggak bangun lagi, muta alal fitroh, kamu mati dalam keadaan fitroh, mati di atas fitroh, matinya itu husnul khotimah, gitu ya, dan keadaan fitroh. Ini di hadis yang senada dengan ini nanti
Rasul ngendika waj'alhu waj'alha akhirama takulu, atau jadikanlah dia itu akhir yang kau ucapkan, akhir ucapanmu gitu. Jadi ini Arab sare, ini ucapan terakhirnya ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika wa wajhtu wajhi ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Menamal lagi? Piye lagi bisa nak apal piye. Ya, mungkin siapa lagi sithik-sithik. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa fawadtu amri ilaika. Wa wajhtu wajhi ilaika. Wa alja'tu dhuhri ilaika. Raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Sering apa lagi ditulis sih? Gunting cilik kan Arab sare diwaca. Sesel apal gitu. Bendina sare to nggih. Sesel ya apal. Nanti hari ke-30 lah apal nggih. Nah, gitu. Kalau kita mau praktek ini gitu lah. Keuntungannya mungkin nek sare terus di betul dibaliknya kali Allah terus diminta apa dicabut nyawanya mati dalam keadaan fitro muta alal fitro, kita kan semua pengen tak ya mati husnul khotimah. Nah, makanya dibocor dengan ini di hadis yang lain, hadis yang senada dengan ini, Rasulullah ketika mengajari ini itu ada sahabat sing niroke tapi di belakangnya itu ada yang salah. Jadi niku nggih dipersani wa bin ini ya wa bin nabiyika alladzi arsalta, ini sahabat nabi tadi itu membacanya wa bi rasulika alladzi arsalta gitu loh. Tidak wa bin nabiyika tapi wa bi rasulika. Terus dibenahi karena nabi salah. Bukan wa bi rasulika tapi wa bin nabiyika. Nabiyika alladzi arsalta. Lah padahal jane sebenarnya rasul sama nabi itu kan ya kurang lebih sama toh nggih. Nabi kan, Rasul kan itu kan sama, sebenarnya sama. Nabi atau Rasul ya ada bedanya dikit, tapi ya dimaksud ya orangnya yaitu ya, bukan orang lain. Tapi karena ini redaksional doa itu nggih, yang paling bagus ya yang diajarkan Nabi itu. Jadi ampun diganti-ganti. Ya wabi Nabi kan ya wabi ika, wabi Nabi ika ladhi arsalta gitu. Ini doa ini rodok dawa nek dibandingke bismika Allahumma ahya wa amut, nah cepet to nggih. Tapi ini ada keuntungannya juga nek wau kalau mati di atas fitrah. Makanya dungane dibaca dan sebaiknya tahu artinya nggih. Jadi makanya terus artinya di bawah sini to nggih. Itu nanti diketahui. Jadi kalau aslam tu aku menyerahkan diriku. Jadi gampangane cara wong ngono pasrah bongkoan ngono. Wis ya Allah. Niki kula badhe dipendhet nyawa nggih monggo, badhe diwangsul terus urip mulih nggih monggo, ning kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan. Gitu lho. Jadi tadi ya, lamal ja walaman ja mingka ila ilaika. Aku tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat darimu kecuali kepadamu. Maka larinya itu kepada Allah, fafiru ilallah kan gitu kan di surat apa nih kan? Surat apa nih kan? Ayat afiru ilallah gitu. Jadi larinya itu kepada Allah, jangan menjauh dari Allah. Warap melayu ngedoh suka Allah dimanapun juga tidak jauh bagi Allah, semuanya tercapai terliputi oleh Allah. Allah meliputi segalanya. Makanya caranya mendekat malahan gitu, dengan cara begini tadi. Oke, mungkin tiap pagi pelan-pelan nggih nek cara nang desa-desa wonten niku bareng-bareng. Bareng-bareng nggih. Gendang antuk. Ngedewi-dewi pun nggih. Dibaca sendiri. Jadi apa namanya biar bisa dipraktekkan. Terus bisa apa? Ditulis. Nek mboten ning ngene digunting. Gunting nggih terus diwaca. Nah, gitu ya. Nah, ya, satu. Yang kedua.
dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah garwanipun kanjeng Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau Nabi itu ono ya kanjeng Nabi ku mau idza awa ila firasihi, ketika beliau hendak tidur, ini juga sama, awa itu berlindung, ila firasihi, ke kasurnya, ke tempat tidurnya, maksudnya hendak tidur, bergerak ke arah tempat tidur, mau sare ini ya. Nabi ini kan mau sare setiap kula lailatan, setiap malam saben bengi itu jama'ah kafaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangan beliau, ini telapak tangan kanan kiri ya, kumpulkan begini, nah gini dikumpulkan jadi satu gini, summa nafasa fihima, kemudian beliau menghembus damu pada keduanya itu, damu gitu, faqara'a fihima, maka membaca pada kedua telapak tangannya itu napa, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, maksudnya membaca tiga surat ini, surat al-ikhlas, surat qul hu, surat al-falaq qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, dan surat an-nas, tiga surat ini dibaca. Jadi dibaca ini kok mringi nggih, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu dibacakan di sini tadi, lalu bil falak binas gitu. Jangan gitu. Terus summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Summa yamsahu, kemudian beliau itu mengusap. Ngusap bihima dengan kedua telapak tangannya tadi diusapkan, mastata'a min jasadihi, apa yang beliau mampu dari tubuh beliau. Maksudnya diusap ke di seluruh tubuhnya yang terjangkau gitu loh ya. Nabi bisa. Sing gitu diusapi itu tadi. Yabda'u bihima ala roksihi, beliau memulai dengan keduanya, kedua telapak tangannya tadi, kanan dan kiri tadi, ala roksihi, ke kepalanya, kepala, bawah sih wajahnya, sudah ya, diusapkan kepala wajah, kemudian wama akbala min jasadihi, dan apa yang ada di depan, bagian depan dari tubuhnya, itu, jadi musabnya itu rampung ini kuang ya, tiga surat dibaca, terus kepala, wajah, terus depan, bagian depan gini, terus seluruhnya, buri-buri barang, punggung-punggung barang sini, gitu, sampai diusapi dengan tangannya tadi yang sudah diwacani, dibacakan apa? Ulhu bil falak binas, go, baca gitu. Kaki? Kaki juga iya, kan seluruh tubuh yang terjangkau. Yaf'alu dzalika salasa marratin, yaf'alu, beliau melakukan begitu itu, dzalika itu salasa marrat, tiga kali, tapi telu. Qul apa? Wa qul huwallahu, qul huwallahu, qul huwallahu, terus sudah diadap kamu itu dari depan, bawah, depan, sak kaki juga, punggung juga, belakang-belakang sini sudah. Wes, ping pindho, yang kedua gitu lagi, padha. Macane ya padha, carane ngusap ya padha. Namung pengen telu gitu loh ya. Pakai apa persiapan tidur. Jadi pakai diusap-usap gitu. Nah, di sini sohe. Nggih, meniupnya juga iya. Tiup gitu. Di kalau sebagian di ocak-ocak lagi disebul gitu. Jadi diwacani sih lagi disebul. Ada yang ini tadi kan kalau urutannya malah disebul sih. Sebul sih lagi diwacani, pokoknya sing pokok dibacake teng mriku, terus di hasil wacana ini kok di sapu-sapu ini, nah gitu ya. Ya coba sapu, tapi coba sapu yang ada sunnahnya ya, ada dalilnya. Itu ya, jadi ini yang dilakukan Nabi sebelum tidur ya. Tinggi maca niku wau, tampung niku wau, sudah kayak keri dewi mau coba nih dengar si dewi nih gue ini ya keri sudah itu baru kemudian ini. Nah caranya nih sampai piye nih orang kok dulu ya, kalau mau duduk saja dulu
ambil berbareng ya bisa, tapi rada angel nggih sampai bagian buri-buri sini. Gitu. Sak nyandake nggih. Ini kan juga bisa dipraktekkan. Ini begini ini bukan wajib, mboten, ora ya ora apa-apa ning tidak dapat keutamaannya gitu. Jadi kalau kita bicara hadis itu banget jangan bicara wajib ora to ngono iki, tidak. Yang pokok adalah kuwi hadisnya sahih ora nek sahih ya dilakoni wae. Nah, gitu kan. Kita golek keutamaan. Gen kaya nabi ngono lho nggih. Tiru-tiru nabi. Kok nek wis tiru-tiru nabi kita berharap kita nanti juga dekat dengan nabi gitu lho gara-garane gelem lakoni apa sing didhawuhne apa sing diajari Kanjeng Nabi kan ngoten nggih. Nah, berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ngendika, kalimatani ada dua kata, dua omongan, dua kalimat yang khafifatani alal lisan, yang mudah, yang ringan untuk diucapkan dengan lisan. Lisan itu lidah nggih. Lisan itu artinya lidah. Sakilatani fil mizan, keduanya itu berat dalam timbangan. Dalam timbangan amalan itu abot, walaupun ucapannya mudah, ringan. Habibatani ilar rahman, kedua itu dicintai oleh ar-Rahman, oleh Allah. Ya, ar-Rahman itu kan Allah ya, yang Maha Penyayang. Apa dua kalimat itu, dua kata itu apa? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Gitu ya, dua gitu tuh. Itu dua kalimat yang dicintai oleh Allah ngebot-ngeboti timbangan amalan sing ben. Engko enek wong kaget tuh. Amalanku kok amal apike kok akeh banget. Kaget mergane wong. Lah mergane sregep dzikir kok zaman dunya kok gitu loh. Jadi nanti orang beriman tuh kaget tuh. Kok aku amalku masa aku rasane akeh kok iki kok bobote abot banget. Lah iya kowe oke menang-menang di kok menang-menang aku nganggur ngalur kan dzikir. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, gitu. Coba gitu. Nah, bayangkan kalau ada orang ngoten niku pas numpak motor, pas numpak mobil, numpak napa ndonga ngoten niku. Saka Solo Jakarta udah kayak pirang 2000 niku, pirang 1000 niku, apa pirang yuta nggih. Nah, akeh banget ta nggih. Apa ya kuat kok menawa kok nggih. Menawa kaya wong niku lho tabiah nih gitu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik gitu oke. Kudune kan nek wong kaji ngoten niku akeh-akeh omongan sing ngoten niku. Nah, karena orang ngerti, mungkin karena kurang napa kurang ngaji napa pripun, sedane malah saka Medina, saka Bir Ali tekan Mekah ada adoh nggih. Iku malah cerita yo kok nang kono ke piye? Oh, kabare piye maksud saudara? Nah, jane tinggal dikir maneman itu tuh anu kan, waktu-waktu yang mustajabah tau nggih ya zikir labbaik Allahumma labbaik atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan ngoten gitu. Jadi ada waktu-waktu pokok penting gunakan untuk gitu gitu loh ya. Dan juga sama ini ada dua kalimat padha-padha le muni tinimbang muni napa nika yogya niro ngoten nika nggih tandang gula. Wis tak setapal soal ini. Zaman sekolah nih, wes diulang, mau copat nih kayaknya. Tini bang muni kata nih, muni kata nih untuk gajaran, gajarannya akeh. Gitu. Nah, yuk ya nih rawa lagi ya, raya untuk apa apa gitu tuh ya. Tapi kalau yang berkata begini dapat pahala, pahalanya banyak dan dicintai oleh Allah Subhanallahil Azim, Subhanallah. Artinya apa? Subhanallahil Azim itu maha suci Allah yang maha agung, Subhanallah yang maha bihamdi, maha suci Allah dan memuji Allah dengan memuji Allah. Sudah ya. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, man qala barang siapa yang mengucapkan, sapa-sapane wong kang ngucap subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi fi yaumin pada satu hari itu mi'ata marrah 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ngaten nggih ping 100. Dina ping 100 itu khutat khotoyahu, dihapuskan dosa-dosanya, dosa-dosanya dihapuskan,
Wa ingkanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu akeh kaya dene banyaknya dosa seperti banyaknya buih di lautan. Zabat itu buih. Riak nih kalau gini. Enten napa? Gelombang, ombak terus enten napa jenenge? Riak-riak nih kalau gini. Ya untuk, untuknya itu. Saat saya untuk kok biang atau nggih. Sinaoso dosane wis ono akeh iki diampura dening Allah. Nek gelem maca niki wa subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tadi digabung tadi dengan yang tadi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Ketok enteng nggih. Ya coba tidak dilakoni. Ora lali gitu. Gitu ta nggih. Kita tuh masalahnya cuma lali itu loh. Jadi nek kelingan ya iso. Ning mare oke laline itu loh. Iya, istirahat lagi durung nih kan nggak tentang gitu. Istighfar nih gue istighfar. Istirahat pengen satu kita kan nggak pernah gue loh. Istirahat pengen satu pengen sewu ya aku kuat. Iya kuat, kuat. Cuman iso neng lakoni pora gue loh masalahnya kan gitu tuh. Itunya yang pokok itu bisa dilakoni pora itu tadi. Makanya ya sama ACK sama kontinunya itu jadi dijalani bisa jalan rutin. Alhamdulillah bagus sekali. Sekali lagi ya yang bisa kita lakukan ya kalau pas apa jalan kaki ya sendirian ijen ngoten nggih nopo pas ngepit nopo pas nuak motor ijen ngoten nggih baca doa ini kan gampang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi kan gampang ya apalagi orang ngel-ngel banget gitu nggih bisa langsung hafal gitu ya maka gimana Bapak maka kan sebagian saudara kita kan ngoten niku tinggu wiridan gitu, bareng-bareng gitu. Oh, sama teng Jogjarin enten daerah Jogjarin di daerah deket ya namanya Paperingan ya. Nama daerahnya Paperingan. Itu ada masjidnya itu setiap hari Selasa sholat mesti gitu bareng-bareng. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Berarti pimpinan on bolak-balik ngene gitu. Ya barangkali loh ya mau praktekin ini barangkali gen nek bareng-bareng ngoten kan kepaksa muni to nggih ana to nggih jane ya kurang ngene ya iso jane muni ora ya, muni jane ya iso ning kan mosok ya ora muni to gitu ya mesti gitu maunya mungkin mendidik begitu ya boleh saja subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi kalau saya nek kula ning nggih padha-padha limuni sisan sing iki gitu ini kan ya subhanallah bihamdi katut nggih. Tapi kalau yang kalau kita pilih ini saja sebenarnya ya boleh. Tadi kan disebutkan ini pengen satu, nggih. Pengen satu. Nah, nek kita baca dua ini pengen satu kan ini ya itu pengen satu tadi nih. Gitu loh ya. Sisa nanti dua sekalian. Karena ini dua-duanya dicintai oleh Allah Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi gitu. Tentunya bila menyertakan hati, makanya pentingnya kalau zikir ini kok hati ini melu zikir. Mboten mung tutuk etok, tidak cuma mulutnya saja tapi hatinya kok zikir. Subhanallah, subhanallah, Maha suci Allah, Allah ki Maha suci saka kekurangan. Allah ki ra ndek kurang babar pisan, sempurna ning sempurna. Nah, gitu lho. Gitu kan? Allahu Akbar, Allah ki Maha agung, Maha besar, Maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, semuanya itu kecil. Kan gitu. Jadi dalam hati kita itu ikuti seperti itu sehingga kroso gitu ya. Omong apa yang diomongkan itu kroso kayak dini sholat nih kan tentang gitu sholat kroso subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli itu sambil diingat-ingat artinya subhanakallahumma suci engkau ya Allah rabbana wa bihamdika allahumma gfirli rabbana wahai Tuhan kami wa bihamdika allahumma gfirli dengan memujimu aku mohon ampun kepadamu gitu ya. Mulanya yang paling bagus itu zikir apa doa itu diketahui oleh orang yang berdoa, diketahui artinya oleh orang yang berdoa. Mungkin nek mboten nek gur nyun sewu ngomong dalam bahasa Arab gitu nek ora ngerti artine, engko nek ngertine dikabulke dungane piye? Ngertine ora ngerti kok. Gitu nggih, donga misalnya donga. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangan dia itu aku kok untuk bojo jenenge hasanah. Saling ngoten nggih. Nah kan lo kleru toh, masuk ono anu arti ini ngoten kan boten gitu loh. Ngoten toh, hasanah di dunia itu apa kan tetap semuanya. Hasanah di dunia itu gini, hasanah di akhirat itu gini kan gitu.
Lah nanti dikabulkan oleh Allah orang mudeng, ya Allah saya kok tidak dikabulkan. Lah kowe iki njaluk apa kan gitu gampangane. Kowe njaluk wis tak kei lho sik ora proposal dikabulke lah karena ora ngerti artine. Nonton lagi, makanya belajar supaya tahu artinya sehingga kita tahu ampi lagi ndungo apa dan lagi. Nah, gitu tahu ya. Ampun ngantos kaya critane kanca kula niku. Kanca kula riyen tau cerita dia tugas ngajar masih muda, masih SMA ini kita waktu si SMA itu kan pun mulang-mulang ngaji gitu. Jadi mulang ngaji satu daerah terpencil gitu di pegunungan sana. Terus enten acara selamatan nama-nama tuh nih, selamatan boleh pitik gitu. Terus dia kon dungani. Mas niki Mas, jenengan sing ndonga Mas. Waduh, dia bingung aduh. Pekewo. Ngono wong tuwa-tuwa sok aku. Ya mon kula to Pak, sing sepuh-sepuh mawon. Mboten Mas, do mboten saged niki jenengan mawon sing anu. Akhirnya prinsipnya dia tidak menolak gitu loh. Teman saya tadi itu nolak. Nah, cilakanya bareng wis nolak terus sing ndungan ya wong tuwa karena ra gelem ndonga terus akhirnya hubungane wong tuwa. Lah kagetnya teman saya itu, dungan ini kenapa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa dungan ini dungan ini. Nah, apa lagi dungan ini kuwi ya? Jadi lo ngerti ngerti aku tak dungan ini wae. Wong tuwa ini gak diamin ya angin. Nah, kamu dengar artinya apa gitu? Jadi, ada dengan dungan ini, kenapa? Soal jenazah ya? Soal jenazah, orang udeng gitu. Maknanya ini kuwau, gitu. Dungan ini kuwi ngerti makna nih, ben ra kleru dikira piye ora ngerti maknane kok. Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seseorang itu keluar dari rumahnya, faqala lalu dia berdoa. Wong bajul donga wong mau. Dungane piye? Bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, berserah diri. Tawakal artinya berserah diri. Berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus kayak ngomah nggih, iku begitu baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Gitu. Dumo. Aku mau tukang ngomah gulareng masjid, ya apa lah, dungo lah. Mau mau tukang ngomah, tukang ngomah dungo gitu ya. Mau ngomah dungo, mau tukang ngomah dungo dan sebagainya. Fakola, ekola, rawi ini Rasulullah bersabda, yukalu hina idin diucapkan, dikatakan ketika itu diomongkan pada orang yang tadi hudita, kamu diberi petunjuk. Wakufita dan kamu dicukupi. Wawukita dan kamu dilindungi. Diparingi mituduh, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Fatatanah halahu syayatin, maka setan-setan itu menyingkir dari dia. Fayakulu lalu berkata lahu syaitan kepada dia itu syaitan akhor, setan yang lain. Jadi anak setan, dan ini oh, sudah nyingkir ngopo kae? Eh, kana ni. Kaifalaka birajulin, bagaimana kamu akan menggoda seseorang yang qad hudiya wa kufiya wa wukiya yang sudah ditunjuki, dicukupi dan dilindungi. Hudiya ditunjuki, kufiya dicukupi, diberi kecukupan, wa wukiya dan dilindungi. Ini jadi kalau nopo dalam sing griya sing dalem donga bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ada sing rasa mau metu omah gorene nggone kantangane ngene ngendi kan metu kok omah donga gitu loh ya. Ini kadang-kadang orang salah dikiranya ini doa bepergian beda mele. Doa bepergian nanti kalau naik kendaraan macane kok subhanallahi sakhorlana niku kok nggih begitu. Ini memang pergi tapi tidak pasti pergi jauh, pokoknya pergi ke tukang omah itu loh, tukang omah itu mau begitu ya, itu supaya ingat kepada Allah. Jadi
keutamaannya ini dicukupi oleh Allah, diberi petunjuk, dilindungi lah nih. Wow. Sampai setan-setan itu mau menggoda kesulitan, kowe angel godane itu loh, mergane dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok tidak bisa menggoda, ya iso ning luwih angel, lebih susah daripada orang kalau tidak berdoa itu tadi. Ada pertanyaan? Sini dulu ya, barangkali masih ada. Ya. Hina izin ketika itu, pada waktu itu. Fayaqulu lahu syaiton ya. Yukalu hina izin pada waktu itu dikatakan. Jadi ini enak sih, dengar bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Terus ada yang ngomong gini, hudita wa kufita wa wukita. Nggak tahu yang ngomong siapa, malaikat atau yang lain. Tapi ada yang diomong gitu. Tapi kita kan nggak dengar tapi. Tapi diomongkan seperti itu. Kamu sudah diberi petunjuk, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Ada lagi? Lanjut nggih. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan. Barang siapa yang tinggal di satu tempat atau beristirahat di satu tempat. Nazala itu singgah. Singgah itu mampir di satu tempat. Summa qala, kemudian dia berdoa begini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung. Aku minta perlindungan. Bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat, yang sempurna. Min, dari syari, kejahatan, keburukan, ma kholako, apa yang dia ciptakan. Kalau dia mengucapkan seperti itu, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Lam yaduru syai'un, lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang memadoroti dia, membahayakan dia, sampai hatta, sampai yartahila, dia pindah, dia berpindah min manzilihi dzalika, dari tempatnya itu. Tidak pindah, tadi kan cuma singgah ya, istirahat sebentar terus pindah kan. Nah, tidak ada madarat yang mengenai dia selama dia membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalau saya dulu waktu masih sekolah gini, ini diajari guru saya SMP, saya ingat nggih. Guru saya SMP itu guru hadisnya itu Pak Kiai gitu, seorang kiai di Solo sana. Diajari takoni karo guru, Pak guru tadi. Le, Nduk, kowe nek diuyak guguk dikejar anjing itu, kowe ndungamu apa? Waktu itu kita ngertine ndungane sumun bukmun umyun gitu. Ngertine ngoten nek nggih. Terus dikandani salah, orang ngono kuwi iki salah kuwi. Perlu sing bener iki ndungane niki lho. Lah niki yang disebutkan ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ndungane iki ditulis di papan tulis itu. Wes iki dicontoh ditirun, ron. Tak teknik. Nah, sejak saat itu saya itu kalau ketemu anjing gitu, dikejar anjing apa apa, cek dia tahu ya. Oh, dijogoki anjing, saya itu mesti baca doa ini. Wes tak praktek nih dengan Pak guru nih, guru saya itu. Terus tak teknik. Itu yang terjadi, anjingnya itu berhenti berhenti ngoyak. Hebat ini. Nek yakin loh ya. Rayakin ya diuyak gitu. Jadi a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma, yang berkali-kali gitu. Jadi anjingnya itu koyo arep maju ning rawani gitu loh, koyo gitu itu. Berkali-kali itu, cuma sekali. Betul mong pisan. Saya berpraktikan berkali-kali. Kayak saya iso cerita gitu. Oh, subhanallah, berarti ya ada dampaknya gitu. Dampaknya. Terus waktu sudah lama gitu, zaman kuliah nih Kang, nih, di Jogja. Kami itu kalau dari kos mau ke tempat masjid, ke masjid itu mubeng jalannya adoh itu. Ada jalan pintas itu lihat ngene tanggone tetangga kita, tetangga kos ngene wong Kristen, tapi wonge orang yang orang Jawa Kristen gitu. Nah, enggak apa-apa, dia sih orang yang pemilik tanah itu membolehkan dilewati ya apa-apa gitu. Ning masalahnya dia itu punya guguk, punya anjing. Anjingnya galak gitu. Guane jugok gitu. Galak banget itu pokoknya. Kalau menyerang belum pernah, tapi kalau anu memang galak gitu, jadi kayak
apa ya biasa anjing lah kok mesti kan ngoten nggih ora ora pati kenal padahal jane ya kenal wong tanggane tapi itu jugok wae gitu. Itu gitu. Lah terus saya doakan begini nih. Dungok ya dungok nih lewat itu. Jadi anjingnya itu ketika didungani gini, kalau pas jauh itu dia masih jegok. Nanti kita sudah mendekat kita ngomong gini, "A'udzu bikalimatillahi tammin syarri ma khalaq" gitu tuh. Dia itu anu. Menang gitu loh. Jadi koyo harap jegok ning ora iso gitu loh. Itu gitu gitu. Subhanallah. Saya itu cerita begini ini bukan anu, bukan karena betul-betul terjadi maksudnya itu. Jadi, subhanallah ternyata ini manfaatnya itu kan itu. Jadi kuat sekali tuh. Gitu. Jadi gua nek wis kita lewat jegok meneh gitu. Jadi pas di dekatnya itu atau tidak asuhan juga nanti begitu dekatnya kita tunggu gitu terus dia itu menang jadi yo koyo nopo selain koyo aran juga nih ditahan nonton nih kalau muni nonton nih kalau aran juga kira rai so orang apa ya rai so nonton gitu gitu subhanallah ya jadi beberapa kali yang terakhir belum begitu lama waktu di Mamuju itu ya, ke Mamuju ya waktu survei pondok itu ada masjid di atas bukit itu ada masjid yang puncak bukit ada masjid nah sekitar situ tuh ini wong Kristen jadi masjidnya miliknya wakafan ke Muhammadiyah kalau nggak salah tapi di sekitar-sekitarnya itu ini wong Kristen nah, ini jenis wong Kristen masjidnya itu lantai dua gitu soalnya katanya ini gini Sas, kalau di tempat lantai satu nanti banyak anjing kesini nah betul memang terus itu banyak anjing makanya kayaknya dua gitu jadi udunnya yang ngisor terus yang undak-undak ini munggah karena kalau itu nanti kayak yang ngisor itu terus dicat jejak-jejak sama anjing karena di situ memang sekitarnya anjing dan orang Islam tidak banyak di situ orang yang kono kadang-kadang yang mau sholat terus pergi lagi gitu di sekitar situ tidak banyak orang Islam ya itu ada anjing juga us karena gugu ke Sulawesi gitu atau ya kalau orang Jawa ya ini jadi mereka tak dungane gini, iya sama juga itu. Jadi didungane gini, jadi kayak mau menyerang tapi nggak berani gitu. Itu gitu. Bukan kok kemudian dia lari ya, jadi nggak tapi mau anu itu kayak orang wani gitu. Nah gitu ya, subhanallah. Jadi, ini padahal ini kalau di hadisnya sih bukan untuk mengusir anjing kan, betul nggak? Tapi ternyata bisa digunakan untuk begitu. Kalau di sini kan kalau pokoknya tinggal satu tempat di daerah atau wilayah gitu, jadi misalnya kita arep saka Solo atau saka Klaten arep ning Jakarta ngoten nggih mampir ning rest area leren sik ning ngono donga sik a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq ngoten lho tenane niki asline itu hadis ini begitu gitu lho tapi ternyata tadi diajari oleh Pak guru saya tadi ternyata manfaat sampai sekarang berkali-kali gitu ya tidak cuma sekali berkali-kali begitu. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala barang siapa yang berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim." Bismillahirrahmanirrahim, asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Tiga kali nggih. Maka lam tusibhu faja'atu bala'in. Tidak akan menimpa dia, menimpa orang yang membaca itu, faja'atu bala'in, musibah yang tiba-tiba. Tiba-tiba kehilangan anak, kehilangan bojo, atau kehilangan siapa, kenapa? Tabrakan, ditabrak, meninggal. Nah, gitu loh. Itu kan tiba-tiba tuh ya. Jadi tidak tertimpa oleh hal yang seperti itu. Hatta yusbiha sampai dia memasuki waktu pagi. Tidak akan terkena itu sampai dia pagi hari. Ini kan kalau malam hari, yang mengucapkannya malam hari ya. Dungane bengi, pagi dia tidak akan tertimpa musibah yang mendadak itu. Wa man qalaha hina yasbahu, dan barang siapa yang mengucapkannya ketika dia masih pagi, di pagi hari, salah sumarot yang tiga kali. Jadi, mengucapkan itu juga tiga kali dan sama, diusapkan seluruh tubuhnya juga. Maka lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yunsiya, tidak menimpa dia musibah yang tiba-tiba, bala' yang tiba-tiba tadi, hatta yunsiya sampai dia memasuki waktu sore atau waktu malam. Jadi ketika dibaca di pagi hari, dia akan tetap dalam keadaan baik sampai sore hari, dibaca sore tetap dalam keadaan baik sampai pagi hari, gitu loh ya. Berarti wajah ya untuk apa namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
fil ardi wala fisama. Bismillah dengan nama Allah Alladzi yang la yadurru ma asmihi, tidak memadaroti bersama namanya Allah syai'un sesuatu pun fil ardi wala fisama, di bumi maupun di langit-langit. Fil ardi wala fisama wa huwa sami'ul 'alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Sami maha mendengar, alim maha mengetahui. Gitu. Kalau mau praktekan, ya praktekan. Iya, pagi sore pagi dibaca, sore juga dibaca. Tidak tertimpa musibah yang mendadak. Mungkin ada musibah, tapi tidak mendadak. Sudah sebelumnya sudah, misalnya loro gitu ya. Sebelumnya memang masih loro. Nah, konon ada cerita ini. Ada seorang sahabat atau tabi'in, dia itu selalu baca doa ini. Beliau baca doa ini. Terus suatu ketika dia itu kena musibah mendadak. Nah, orang apa ada tanya? Ya kok baca terus doane iki? Kok iki kena musibah ngene iki piye? Terus dia cerita, "Iya, setiap hari saya baca, kecuali hari ini aku tuh lupa." Lali terus kena musibah niku wae gitu loh. Jadi ada riwayat begitu-gitu loh ya. Jadi makanya ya, ya dibaca terus gitu. Baca terus. Jadi itu pagi sore tadi ya, jadi dibaca pagi hari sore hari, tiga kali ya, ada salah sama rot tiga kali. Ini kalau yang di maksurat itu kan sudah ya, jadi yang tentang doa pagi doa sore itu kan banyak ditulis di kitab-kitab kecil-kecil itu, biasanya tinggal souvenir pernikahan nih kok ya, doa pagi sore gitu. Dibaca bagus-bagus sudah baik-baik, sebagian besar ada hadisnya itu ya, yang saya tahu ada dasarnya. Baik, ini masih ada sedikit, cuman siluruh telu, papa telu ya. Saya sampaikan di waktu yang akan datang saja. Kita sampaikan di sini nanti, insya Allah di waktu yang akan datang kita teruskan lagi. Monggo. Kayak di sini disebutkan doa banyak tiga kali. Seandainya itu dibaca hanya satu kali itu. Gak kurang pas itu. Kayak nah, nabi nggak ngapain telu kok ya. Lalu sempatnya sih jidok mboten mboten. Wong pun kacek pirang detik nggih. Sempat. Ya kalau zahirnya sih karena tidak wajib jane ya boleh-boleh saja. Kayak wong ngene. Diusapke wong iki. Pisane pengen sampe pisan tok ya wis ra apa-apa lagi pisane burung rampung engko sampe tidur sing ngantuk misale ya yang jenenge wong ora ngono ya ora apa-apa dosa to nggih, enggak apa-apa wong bukan wajib. Tapi kembalinya kepada tadi. Ya, yang paling tepat ya yang sesuai diajarkan Nabi. Satu lagi barangkali. Kalau zikir itu agar supaya tidak kantuk dan sambil pijit-pijit Pak. Pada nama apa? Boleh saja. Kan tadi disampaikan aku hadir. Ya, ya. Mungkin Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini orang apa tadi? Kan ya tetap tahu subhanallah ya apa maha suci Allah kan untuk lagi ini hadir ya kan ya ini hari masak ibu-ibu masak murah masakannya lebih barokah gitu ya tinggal tiga sah kan menghadirkan hati itu kurang kok terus apa jenenge khusuk ngoten nggih mboten to nggih menghadirkan hati aja kan hati kan hati niki ngerti aku iki lagi nyebut Allah kan gitu memahami. Yang paling mudah ya tadi kalau tahu maknanya bisa menghadirkan hati. Tapi tidak tahu maknanya ra iso. Ra mudeng maknane apa kan itu ya. Makanya pentingnya kita berdoa itu tahu makna doa kita itu. Artinya apa ki ngerti gitu loh. Harus tahu. Orang ngerti, sinau ki ngerti. Ada lagi? Cukup ya. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.